Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita balik lagi dengan channel Muara Sungai Adem. Kali ini akan membahas tentang gula aren yang dikelola oleh Bapak Kasto di Desa Kenong. Mari kita ikuti. Berawal dari keahlian yang didapat dari orang tuanya, Pak Kasto terbersit untuk memanfaatkan pohon aren miliknya untuk dijadikan gula dan berharap mendapat penghasilan tambahan. Berangkat pagi hari sebelum matahari terbit untuk mengambil air nira, kemudian mengolahnya. Berangkat lagi ketika matahari beranjak tenggelam, kemudian mengolahnya lagi hingga menjadi gula aren. Begitulah yang Pak Kasto lakukan bersama keluarga tiap hari. Teman-teman, sekarang kita masuk pada proses pengolahan nira hingga menjadi gula aren. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu penggodokan. Penggodokan ini ada beberapa cara juga, dibagi 3, yaitu pada masa penuangan, mulai jadi pemasakan, di sana ada pengeluaran atau penguapan air, kemudian hingga air itu berkurang ada yang namanya itu penghijau, kemudian mumbruk, seperti itu faktanya Pak Kasto. Kemudian setelah air tinggal sedikit atau kemerejek, kita sudah siap untuk mengetes gula tersebut, yaitu menurut istilah diketek ini. Nah, pakai air dingin, kemudian dites, begitu kalau itu lengketnya sudah kuat, berarti itu sudah menjadi pertanda kita sudah mulai menyiapkan cetakan-cetakan yang sudah dibersihkan. Misalnya cetakan di sini sementara sederhana, terbuat dari bambu. Ada beberapa, mungkin ada 100-an bambu dipotong pendek-pendek, sekitar ada 3 cm. Seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mencetak, yaitu tidak dituangkan tapi dengan cara ditus-tuskan ke wajannya sudah bisa masuk. Ada yang ingin dituangkan itu teman-teman. Kemudian setelah penggodokan ini sudah, kita masuk pada pencetakan dari 15 liter tadi yang diolah oleh Pak Kasto dan keluarga, kira-kira menjadi 3 kiloan teman-teman. Ada 3 kilo lebih kadang-kadang, seperti itu tiap harinya. Berarti itu kalau dikalikan 20 sampai 22.000, berarti penghasilan kotor Bapak Kasto sekitar 66.000-an. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu bahasan kita kali ini. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya yang lebih menarik, mungkin juga bisa dilanjutkan. Sampai